Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين والمسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama pada hari ini. Bulan lepas kita tak dapat kan, awal bulan tu kita tak dapat sebab saya ada mesyuarat di Thailand. Jadi kita berhenti pada hadis yang mana saya tak ingat. Siapa ada kita? Tok guru seorang je buat kita. Seingat saya kita baru habis hadis berkenaan dengan tadarus Nabi dengan Jibril. Okey. Yang ni juga. Tak okey. Sebab dia tiba tapi boleh letak kat situ. Letak juga. Okey. So kalau menteri tiga yang mikrofon. Sebab memang saya 2-3 hari ni glamour sikit. Baik. Hadis berkaitan dengan Abu Sufyan tu kita dah baca belum? Belum eh? Tak ada bawa guna tak? Baik, tak apa. Kata al-Imam al-Bukhari, haddathana Abu Yaman al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Ubaydillah akhbarani Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud anna Abdullah ibn Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu anna Hirqal arsala ilayhi fi rakbin min Quraysh. Kata al-Imam al-Bukhari, telah bercerita kepada kami Abu Yaman al-Hakam ibn Nafi', katanya telah mengkhabarkan kepada kami Shu'aib bin Abi Hamzah daripada Zuhri, yang mana dia berkata telah mengkhabarkan kepada saya Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, sesungguhnya Abdullah ibn Abbas menceritakan kepadanya, sesungguhnya Abu Sufyan ibn Harb mengkhabarkan kepadanya Hirqal menghantar kepadanya wakil untuk memanggil rombongan-rombongan Quraisy bertemu dengan dia. Wa kanu tujjaran bisyam fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kufar Quraisy. Dia kata Heraclius yang merupakan pemerintah Rom Timur yang berpusat di Konstantinopel menghantar wakil untuk panggil Abu Sufyan bin Harb dan juga rombongan-rombongan orang Quraisy untuk menghadap dia ketika mana mereka ini berniaga di Syam. Syam adalah kawasan Syria, Jordan, Palestin dan Lebanon. Tu negara Syam pada zaman dulu. Jadi Syam pada zaman itu dikuasai oleh Rom. Rom Timur, bukan Rom Barat, Rom Timur. Sebab Rom ni dia punya empire dia besar. Jadi dia terpecah dua. Rom Barat berpusat di Rom, Itali, dan Rom Timur berpusat di Konstantinopel. Jadi Rom Timur ni digelar Byzantin kerana Rom Timur lebih menerima Kristian dulu berbanding Rom Barat. Jadi Rom Timur ini dikuasai oleh satu orang maharaja yang nama dia Heraclius pada zaman Nabi. Jadi Abu Sufyan pada masa ni dia belum Islam. Dia pergi berniaga dekat Syam. Orang Mekah pergi berniaga dekat Syam, bawa rombongan, bawa barang. Masa mereka dekat Syam, saya pasti mereka berada di Busra. Kerana orang Arab yang berniaga dekat Syam, biasanya mereka akan pergi ke Busra. Busra ni berada di sempadan antara Syria dengan Jordan hari ini. Jadi datang satu wakil daripada Heraclius, panggil Abu Sufyan dan rombongan-rombongan Abu Sufyan untuk menghadap Heraclius. Maka kata Abu Sufyan, fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kufar Quraisy. Waktu mereka dipanggil ni adalah waktu di mana Abu Sufyan dan Rasul ada buat perjanjian yang dinamakan sebagai perjanjian Hudaibiyah.
perjanjian gencatan senjata. Sebelum daripada Abu Sufyan masuk Islam, Abu Sufyan dan beberapa orang kufar Quraisy buat perjanjian dengan Rasul. Hudaibiyah ni perjanjian yang berlaku bila mana Nabi mimpi Nabi buat umrah. Nabi mimpi Nabi buat umrah, Nabi bagi tahu dekat sahabat dia, aku mimpi aku buat umrah. Maka sahabat faham, mimpi Nabi bukan macam mimpi kita. Mimpi Nabi adalah wahyu. Maka ia adalah arahan daripada Allah Azza wa Jal untuk Nabi dan para sahabat melakukan umrah. Maka Nabi pun dia pakai ihram siap-siap, dia bawa ternakan siap-siap. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, pakai ihram siap-siap. Pedang yang dibawa tersimpan di dalam bekas dia. Maksud pergi itu bukan untuk perang, bukan pergi dengan pedang yang terhunus. Pergi dalam keadaan pedang tersimpan di dalam bekasnya. Tiba-tiba sebelum sampai ke Madinah, sebelum sampai ke Mekah, Nabi disekat. Nabi disekat oleh orang Quraisy. Orang Quraisy tak bagi Nabi buat umrah pada tahun tu. Dia kata kalau nak buat umrah, buat tahun akan datang. Maka Nabi pun bertahallul dengan sahabat-sahabat dia. Maka apa isi kandungan perjanjian tu? Isi kandungan perjanjian tu ialah Nabi dan golongan Quraisy berjanji untuk tak melakukan perang. Gencatan senjata tak boleh nak bunuh mana-mana orang Muslim dan tak boleh bunuh mana-mana orang Mekah. Dan ada dua di kalangan kabilah yang bergaduh pada masa itu masuk dalam perjanjian ni. Ada dua kabilah. Satu kabilah Khuza'ah, satu Bani Khuza'ah, satu Bani Bakar. Yang mana Bani Khuza'ah ni dia masuk bawah perjanjian Nabi, Bani Bakar masuk bawah perjanjian Quraisy. Tapi akhirnya perjanjian ni dilanggar. Satu puak daripada Bani Bakar pergi bunuh puak Bani Khuza'ah dan Nabi bawa tentera. Itulah jadinya pembukaan kota Mekah. Tapi masa tu belum jadi lagi lah. Masa ni belum lagi. Masih berada dalam tempoh perjanjian. Gencatan senjata. Abu Sufyan kafir masa ni. Tapi akhirnya Abu Sufyan ni masuk Islam lah. Baik. Fa'atauhu wahum bi'ilya. Maka bila Heraklius panggil Abu Sufyan dan rombongan, diorang pun pergilah. Pergi ke mana? Pergi ke Baitul Maqdis. Pergi ke Quds. Kerana pada masa tu Heraklius dia ada di Quds, Baitul Maqdis, Palestin. Baik. Fada'ahum fi majlisihi. Maka bila masuk aja menghadap, dia panggil, okey, mari duduk sini. Wa hawlahu udhama'ur Rum. Yang berada di sekeliling Heraklius itu orang-orang besar Rom, menteri-menteri Rom. Yang mana pada zaman dulu Rom ni kira kerajaan besar. Kira Rom dan Parsi ni macam Rusia dan Amerika zaman dulu. Yang mana Arab dok takut ni. Jadi sebab tu bila Maharaja Rom panggil, dia orang pergi. Sebab Arab sangat takut dengan Rom. Kalau Rom sekat dia orang tak boleh masuk Syam. Jadi dia orang tak boleh berniaga. Okey. Summa da'ahum wa da'a bi tarjumani. Dia pun panggil Abu Sufyan dan kumpulan, dan dia panggil jurubahasa. Sebab Heraklius tidak boleh berbahasa Arab. Bahasa dia adalah bahasa Latin. Dia berbahasa Latin. Baik. Faqala ayyukum aqrabu nasaba bihadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Siapa di antara kamu yang nasab dia paling dekat dengan lelaki yang mendakwa dirinya nabi? Dalam ramai-ramai ni, aku tahu kamu semua daripada Mekah. Dan ada seorang lelaki daripada Mekah mengaku dia nabi. Dan aku nak tanya tentang dia. Dalam ramai-ramai kamu ni, mana satu yang nasab dia paling dekat dengan nabi? Dengan lelaki ni yang mengaku dia nabi ni. Kata Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum nasaba. Aku paling dekat dengan dia.
Dalam ramai-ramai ini akulah nasab paling dekat dengan Muhammad. Sebab Abu Sufyan dengan Nabi ini dia berkongsi moyang Qusay, Qusay bin Kilab. Maka dia pun kata, aku paling dekat. Faqala adnuhu minni, kata Heraklius, dekatkan dia dengan aku, dekatkan Abu Sufyan ni dengan aku. Wa qarribu ashhabah faj'aluhum 'inda dhahri, kawan-kawan dia yang lain dekatkan juga dan letakkan dia di belakang Abu Sufyan. So macam inilah, katalah saya ni Heraklius, mula-mula saya tanya, siapa nasab paling dekat dengan Nabi, dengan Muhammad? Syekh Nazri kita mengaku, saya. Jadi Syekh Nazri turun dekat sikit, pandang saya. Yang lain duduk belakang juga pandang saya. So Nazri dia pandang saya, dia tak nampak orang belakang. Itu cara dia. Baik. Summa qala li tarjumani, kemudian Heraklius dia kata pada tukang, pada jurubahasa, dia kata, qul lahum inni sa'ilun an hadzal rajul fa in kadzabani fakadzibu, aku nak tanya tentang Muhammad. Dia kata kat jurubahasa dia, kata dekat pengikut Abu Sufyan ni, kata dekat kawan-kawan Abu Sufyan kat belakang ni, aku nak tanya Abu Sufyan tentang lelaki yang mendakwa dirinya Nabi. Fa in kadzabani, jika dia bohong pada aku, fakadzibu, bagi tahu dan bagi isyarat dia bohong. Maka Abu Sufyan takkan bohong. Sebab Abu Sufyan tak nampak siapa yang nak berdajal dia. Sebab dia orang ni duduk di belakang. Pandai kok. Kan, maksudnya orang politik kan. Memang pandai lah. Dia pusing bagi nampak dia betul kok. Kan. Dia kata, kalau dia bohong, bagi isyarat dia bohong. Bagi isyarat. Angkat tangan ke? Bohong. Abu, jangan risau. Abu Sufyan tak tahu. Sebab Abu Sufyan duduk pandang aku. Abu Sufyan pun dia kata apa? Dia kata, fawallahi laulal haya min ayyathiru alayya kadhiban lakadhibtu anhu, demi Allah, kalaulah tidak kerana malu mereka akan menuduh aku menipu, maka sudah tentu aku menipu tentang Muhammad pada hari itu. Tapi sebab aku takut, sehari kalau aku tipu, tiba-tiba ada orang pedajai aku bagi tahu yang aku tipu pula. Maka dia cakap betul. Tuan-tuan tengok, Abu Sufyan masa ni Muslim ke tak? Tak. Tapi dia sebut apa? Fawallahi, demi Allah. Kan? Sebab tu pada saya, kalau orang mengaji negara Arab, sebutan Allah bagi orang yang bukan Islam ni biasa. Sebab tu saya balik, masa balik pada Jordan tahun 2006, orang duk kecoh pasal nama Allah apa semua ni. Saya jadi pelik. Saya kata, apa yang herannya? Orang Arab Kristian duk sebut wallah, wallah. Biasa je. Cuma kita je tak biasa. Tapi belas Menanjung tak biasa, belas Sabah Sarawak biasa. Cuma kita tak bagi dia salah guna nama Allah. Tapi kalau dia guna lafaz Allah merujuk kepada Tuhan yang berkuasa mencipta alam ni, okey. Sebab tu kita panggil dia musyrik. Kerana dia mensyirikkan Tuhan yang mencipta. Kalau dia syirikkan benda lain tu tak salah. Macam dengan kita kan. Dia kata nak membuktikan tauhid kita kepada Tuhan, kita kena mensyirikkan isteri. Maksudnya kena kahwin lebih daripada tu. Mensyirikkan isteri tak ada salah. Yang salah mensyirikkan Tuhan. Tu salah. Baik. Jadi dia sebut wallahi tak ada masalah. Yang salahnya bukan sebut Allah, yang salahnya syirik pada Allah. So kita kena clear satu-satu. Jangan salah. Jangan kata, tak boleh sebut Allah. Orang kafir tak boleh sebut Allah. Allah hanya Tuhan orang Islam. Maka kita dah salah. Seolah-olah ada Tuhan lain yang berkongsi kuasa, yang mencipta orang kafir selain pada Allah. Kita pula jadi syirik. Kerana nak menjaga akidah, kita pula jadi syirik. Pasal? Eh, kau jangan sebut Allah. Tiba-tiba orang kafir kata, yang menurunkan hujan ini adalah Allah. Eh, kau orang kafir mana boleh sebut? Sebut tokong kau yang turun kau hujan. Jangan sebut Allah. Kita pula jadi syirik. Kerana nak menjaga akidah Melayu. Baik. Kemudian dia kata apa? Summa kana awwala ma sa'alani anhu an qal kaifa nasabuhu fikum. Perkara pertama yang dia tanya aku,
ialah dia tanya, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasab dia di sisi kamu? Qultu huwa fina zu nasabin. Kata Abu Sufyan, dia di sisi kami mempunyai nasab yang baik. Maksudnya dia ni nasab dia bagus. Dia bukan orang biasa-biasa. Dia golongan keturunan yang baik-baik. Baik. Kemudian dia tanya lagi, fahal qala hadha alqawla minkum ahadun qattu qablahu? Ada tak orang yang bawa ajaran yang sama dengan dia sebelum dia muncul? Sebelum dia ni dakwa dia jadi Nabi, sebelum dia ni bawa ajaran dakwah yang dia katakan Islam ni, ada tak orang dalam masyarakat kamu yang bawa benda yang sama? Tu soalan. Qala la, qultu la, kata Abu Sufyan, tidak. Qala fahal kana min abaihi min Malik? Soalan dia yang ketiga, ada tak ayah dia, datuk dia, moyang dia pernah jadi raja? Qultu la, dia kata tak. Qala fa ashrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum? Yang ikut Muhammad ni golongan bangsawan ke golongan miskin? Qultu bal du'afa'uhum, aku kata yang ikut dia adalah golongan yang miskin, golongan yang lemah, yang tak ada pengaruh dalam masyarakat. Qala ayazidun am yanqusun? Dia tanya lagi, bertambah ke berkurang pengikut dia ni? Qultu bal yazidun, kata Abu Sufyan, bahkan bertambah. Qala fahal yartaddu ahadu minhum sakhtatan lidini ba'da ayyadkhula fi? Ada tak seorang daripada pengikut dia, seorang pun cukuplah, daripada pengikut dia yang lepas masuk ikut dia, masuk Islam ikut dia, kemudian murtad kerana marahkan agama? Ni soalan dia. Ada tak seorang, seorang cukuplah, daripada kalangan orang yang ikut dia murtad, murtad sebab marah kat dia, marah ke agama yang dia bawa? Qultula, kata Abu Sufyan, tidak. Qala fahal kuntum tattahimunahu bilkazib qabla ayyadqula maqal, qabla ayyakula maqal? Pernah tak dulu, kata Hirakul, pernah tak dulu kamu tuduh dia berbohong sebelum dia bawa ajaran ni? Kata Abu Sufyan, qultula, tidak. Qala fahal yagdir, pernah tak dia mungkir janji? Dia buat janji, lepas tu dia mungkir. Qultula, kata Abu Sufyan, tidak. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Tapi sekarang ni, kata Abu Sufyan, tapi sekarang kami dengan dia ada perjanjian. Kami ada perjanjian, iaitu perjanjian apa? Hudaibiyah. Ma nadri, dan kami tak tahu, ma huwa fa'ilun fiha, kami tak tahu dia nak buat apa. Mungkin perjanjian ni dia akan mungkir, tapi tak tahu lagi lah. Sebab sekarang ni perjanjian ni pun tak habis lagi. Genjatan senjata selama 10 tahun, tak tahu lagi Muhammad ni mungkir janji ke tak. Tengok apa kata Abu Sufyan. Walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghaira hadhil kalimah. Dia kata tidak ada kemampuan untuk aku masukkan mana-mana kalimat nak tunjuk aku tak puas hati dengan Muhammad, nak tunjuk aku ni tak setuju dengan Muhammad, melainkan kalam ni saja. Maksud tadi soalan-soalan lain tu dia jawab betul, tapi dia tak ikhlas. Dia nak tunjuk dekat Herakle, dia nak tunjuk dekat Heraklius yang dia tak puas hati dengan Muhammad. Tapi soalan-soalan yang tadi, yang awal-awal tadi ni, dia tak boleh nak kata dia tak puas hati. Dia kena jawab betul-betul. Dia kena jawab betul-betul. Jadi bila sampai kat soalan ni, fahal yaghdir, pernah tak dia mungkir janji? Dia kata tak. Selama ni dia tak pernah mungkir janji. Tapi dia kata yang ni ada ruang, ada ruang untuk aku masukkan sikit yang nak tunjuk aku tak puas hati. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Sekarang ni kami ada perjanjian dengan dia, dan kami tak tahulah dia laksanakan ataupun tidak perjanjian ni. Sebab tu dia kata tak ada perkataan lain yang boleh aku masuk nak tunjuk aku tak puas hati kat dia. Baik. Kata Heraklius, fahal qataltumu,
adakah kamu memerangi dia? Qultu na'am, kata Abu Sufyan, ya. Qala fa kaifa kana qitalukum iya? Maka dia tanya lagi, macam mana peperangan kamu dengan dia? Qultu al-harbu bainana wa bainahu sijal. Aku katakan, kata Abu Sufyan, al-harbu bainana wa bainahu sijal, peperangan antara kami dengan dia ni silih berganti, draw, seri. Seri yang bahasa Melayu maksudnya draw lah, sijal. Nanalu minhu wa yanalu minha, kadang-kadang kami menang, kadang-kadang dia menang. Maksudnya Abu Sufyan nak bagi tahu lah, perang ni tak adalah dia menang saja dan tak adalah kami menang saja. Masa Badar dia menang, masa Uhud kami menang, masa Khandak dia menang. Jadi sijal, seri lah, kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kami menang. Baik. Qala madza ya'murukum? Soalan dia yang berikut dia. Tuan-tuan, ni dia tanya soalan ni. Soalan ni soalan orang cerdik. Setiap jawapan, dia tak ada salah betul. Setiap jawapan akan ada kesimpulan. Dia macam orang nak masuk UPSI lah. Kan saya lecturer UPSI. Orang nak masuk UPSI, dia kena ambil periksa dulu. Medsi dipanggil. Periksa, nak menentukan awak layak jadi guru ataupun tak. Soalan tu tak ada salah betul. Soalan tu nak tengok sikap kita. Jawab macam ni pun betul, jawab macam tu pun betul. Tapi kalau jawab macam ni, awak tak layak jadi cikgu. Awak jadi orang lain lah, jadi lawyer ke, jadi businessman ke, jadi hakim ke. Tapi kalau jawapan dia yang macam ni, layak jadi cikgu. Ni soalan-soalan macam ni, dia tak ada salah betul. Boleh jawab lain. Tapi setiap jawapan ada kesimpulan. Nanti dia akan buat kesimpulan. Dia tanya dulu, dia kata, "Maza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan kamu? Qultu yaqul u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Muhammad kata pada kami, sembah Allah semata-mata, jangan melakukan syirik pada dia. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang disebutkan ataupun apa yang diajarkan oleh tok nenek kamu. Wa ya'muruna bis-salah, dia memerintahkan kami untuk melaksanakan salat. Waz-zakah, bayar zakat. Was-sidq, bercakap benar. Wal-afaf, menjaga maruah, jangan berzina. Wasilah, dan menghubungkan hubungan silaturahim. Faqala litarjuman. So ni ajaran Nabi. So dia jawab betul, dia ikhlas. Maka Heraklius kata, faqala litarjuman, dia pun kata pada jurubahasa dia, qul lahu, katakan pada dia. Ha? Ha? Tak faham? Boleh ulang? Okey. Yang dia perintahkan apa tadi? Dia perintahkan kamu, dia perintahkan kami untuk sembah Allah dan jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Syirik jangan bagi ada. Buang syirik. Kemudian dia kata, "Watruku ma yaqulu aba'ukum." Tinggalkan apa yang diajar oleh nenek moyang kamu. Buang ajaran nenek moyang yang tak ada asal. "Wa ya'muruna bis-salah." Dia memerintahkan kami untuk melaksanakan salat. Wazakah, dan membayar zakat. Walafaf, dan menjaga maruah. Wasidiq, bercakap benar. Wasilah, dan menghubungkan hubungan silaturahim. So ni ajaran Nabi masa Nabi dekat Mekah. Ni dulu individu punya ajaran dulu. Belum lagi cerita pasal pemerintahan, pasal hudud, belum lagi. Sebab yang ni sebelum daripada pelaksanaan hudud, kena bagi settle, kena cakap betul, kena hubung silaturahim, kena apa? Bayar zakat, laksana salat, buang syirik. Baik. Kemudian dia kata, faqala litarjuman, Heraklius pun kata, dia kata pada jurubahasa dia, qullahu, katakan pada dia, katakan pada Abu Sufyan, sa'altuka an nasabihi, aku bertanya kamu tentang nasabnya. Fadzakarta annahu fikum zu nasab, engkau katakan padaku yang dia mempunyai nasab yang baik. Kata dia, fakadzarika rusul,
tub'asu fi nasabi qaumiha. Begitulah rasul-rasul yang mana mereka ini diutuskan oleh Allah daripada nasab kaumnya. Maksudnya kata apa? Dia nak kata rasul ni daripada awal sampai sudah nasab rasul baik-baik. Dia bukan jenis nasab tak tentu hala. Timbul satu soalan. Adakah bermakna nasab ni satu benda yang menentukan satu orang tu nak jadi baik ataupun tidak? Tak. Ini bukan bermakna orang yang nasab dia tak baik, tak mampu dan tak boleh menjadi orang soleh. Tak. Tapi pasal apa nasab Nabi ni nasab bagus-bagus? Bukankah bagus kalau Allah Ta'ala lantik seorang Nabi nasab tak tentu hala? Nak menunjukkan pada orang yang nasab tak tentu hala, nasab tak tentu hala pun boleh jadi Nabi. Maksud Allah Ta'ala tak bias. Tapi semua Rasul nasab dia nasab yang bagus. Pasal apa? Islam dia tak diskriminasi. Mana-mana orang sama ada nasab bagus ke nasab tak bagus ke, ada ruang untuk masuk syurga. Bahkan hadis yang kata anak zina tak masuk syurga 7 keturunan, hadis ni tak sahih, hadis palsu. Adalah satu hadis yang sahih, Nabi sebut waladu zina syarru salasah, anak zina lebih teruk daripada ayah dan ibunya yang berzina. Ada hadis. Tapi hadis tu kita kena faham berdasarkan kepada konteks. Dia ada sebab urut, dia ada punca. Nabi sebut kisah ni, Nabi sebut benda ni sebab ada kisah. Nabi bila dia pergi kat Madinah, ada seorang budak, dia suka menyakiti Nabi. Dia maki hamun Nabi, dia baling batu kat Nabi. Nabi pun tanya, Nabi kata siapa dia ni? Dia asyik kacau aku je, budak ni. Sahabat kata, ya Rasulullah, innahu ma fa'al, innahu ma'a ma fa'al waladuz zina. Ya Rasulullah, dia tu dengan apa yang dia buat dalam masa yang sama dia anak zina. Nabi kata, huwa syarrus salasah, dia lebih teruk daripada mak ayah dia yang berzina. So kalau kita baca hadis yang awal tadi, anak zina lebih teruk pada mak ayah dia, tanpa kita baca sebab urut ni, sebab Nabi sebut perkataan ni, so kita akan faham anak zina teruk. Bila kita faham kisah ni, oh baru tahu patutlah Nabi kata anak zina tu teruk. Sebab apa? Mak ayah yang berzina dia tak kafir. Orang berzina tak kafir, cuma dosa besar. Bukan cuma dosa besar lah, dia dosa besar lah. Sekali orang kata cuma dosa besar, mana boleh buat? Tak. Zina dosa besar, hukuman dia berat lah. Tapi tak kafir dengan zina. Satu orang yang berzina, dia tak kafir, dia Muslim. Selagi mana dia tak kata zina tu halal, dia tahu zina tu haram, dia tak kafir. Cuma dia fasik. Satu orang yang menyakiti Nabi, baling batu kat Nabi, kutuk Nabi, apa hukum? Kafir. Dia kafir. Jadi budak ni kalau nak dibandingkan dengan mak ayah dia yang berzina, budak ni teruk lagi. Sebab bukan sebab budak tu anak zina, tapi sebab budak tu menyakiti Nabi sehingga membenarkan dia menjadi kafir dengan perbuatan dia. Dan kafir dengan perbuatan lebih teruk daripada perbuatan fasik. So Nabi menimbang dua jenis kesalahan. Kesalahan yang pertama orang nampak salah, kesalahan yang kedua nampak simple, tapi kesalahan yang kedua lebih besar berbanding kesalahan yang pertama. Maka sebab tu kita jangan pandang hina anak zina ni. Jangan pandang hina. Sebab tu kerajaan boleh, kan? Saya AJK fatwa boleh, saya setuju dengan fatwa boleh yang kata anak zina boleh bin pada ayah dia. Sebab nak jaga emosi dia. Dan pendapat ni bukanlah pendapat yang ganjil. Pendapat ni adalah pendapat kepada Al-Imamul Bukhari, guru kepada Al-Imamul Bukhari, Ishaq bin Rahoyah dan Urwah ibn Zubair, seorang tabi'in, anak kepada Zubair bin Awam.
Pendapat mereka mengatakan boleh anak zina dibin dengan ayah zinanya dengan dua syarat. Syarat pertama, ayah zina mengaku tu anak dia. Yang kedua, mak tu, mak budak tu masa dia melahirkan budak tu, dia tak jadi isteri pada orang lain. Kalau dia isteri pada orang lain, anak tu dibinkan pada suami dia. Kecuali kalau suami tu tak mengaku. Keluar-keluar tengok, eh negro, tak macam muka aku pun. Maka dia boleh nafikan anak tu dengan dia buat sumpah li'an. Empat kali sumpah, diceraikan selama-lamanya. Kemudian baru anak tu boleh diambil oleh ayah zina dia. Clear? Tapi majoriti ulama' dia kata anak zina tak boleh bin lah dengan ayah dia. Tapi kita tengok sekarang ni tak macam dulu. Dulu dapat nasab, kebanggaan, orang yang banyak anak dia bangga. Sekarang ni orang lari daripada nasab sebab tak nak tanggung nafkah. Hukuman mahkamah keluar dah, suruh bayar nafkah, lari. Jadi kita suruh, kita dapatkan juga nasab supaya budak tu terbela, motivasi dia terangkat, dia tak rasa rendah diri, kan? Maqasid menghidupkan nyawa. Tak apalah yang tu khilaf para ulama. Cuma saya nak bagi tahu lah, perlih ni tak selama-lamanya sesat. Saya kira orang kata perlih sesat. Saya nak bagi tahu jugalah, fatwa kami pun ada asal. Dan fatwa kami pun sebenarnya akhir-akhir ni dapat tempat dalam masyarakat. Ramai orang telefon. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, kita kadang-kadang kita bukan maksum. Kan? Kita bukan maksum. Kadang-kadang ada orang waktu zaman muda dia terlajak. Kan? Terlajak tiba-tiba dapat anak. Lepas tu kahwin. Bila kahwin tak boleh bin. Bila tak boleh bin, anak perempuan. Anak akan tanya, pasal apa adik-adik lain ada bin ayah? Saya tak ada. Masa dia kecil boleh tipu. Ah, masa ni tak cukup dakwat. Nak cetak. Kan? Nanti bila anak tu dah besar, nak kahwin, ada 2-3 orang adik perempuan, boleh ayah boleh nikahkan. Tiba-tiba yang sulung, ayah tak boleh nikahkan. Anak akan tanya, pasal apa saya dulu ayah tak nikahkan? Nak tipu apa? Buka balik aib lama. Ayah lu masalah ni, mengamak kamu ni masalah teknikal sikit. Takkan nak cakap macam tu. Benda tu dah lama dah, dah taubat dah. Tutup. Maka sebab tu orang setuju dengan fatwa perlis sekarang ni. Alhamdulillah. Makin lama makin mendapat tempat. Ya. Yeah. Ha? Bila sabit nasab. Bila kita sabitkan nasab, walaupun daripada zina, boleh jadi wali. Boleh jadi wali. Dengan dua syarat tadi. Ayah tu mengaku tu anak dia. Yang kedua, mak dia tu tak jadi isteri orang. Tak jadi isteri orang lain waktu dia bersalin. Kalau dia jadi isteri orang lain, anak tu akan dibinkan pada suami. Kecuali kalau suami tu nafikan, kena buat li'an. Lepas tu baru nasab tu sabit pada ayah dia yang zina tu. So, ini bukan nak kempen suruh berzina dah. So, orang kata ini buka pintu untuk orang berzina. Tak. Kita nak tutup aib orang. Zina haram. Tapi kadang-kadang orang terlajak. So tugas kita nak tutup aib orang. Ya. Yeah. Bin Abdullah tu memang sebahagian fuqaha sebut, tapi sangat minoriti. Sepatutnya dibinkan dengan mak. Sekarang ni pun Malaysia alhamdulillah dia ambil fatwa bin dengan mak. Masa dalam surat beranak kalau anak zina, kalau di negeri lain selain benda perlis lah, dia kosong kan, dia bubuh nama budak aja kan. Lepas tu dia kosong kan, mak ada bawah tu keterangan. Ayah tak adalah, kosong bila tak ada surat nikah. Okey. Ya? Faraid pada mak lah. Dah kalau kita ambil fatwa negeri lain, dia dengan ayah dia tak ada apa lah. Tak dapat lah bila ayah dia mati. Bahkan kalau anak tu perempuan, dia boleh kahwin dengan ayah dia, ayah zina dia. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau ikut perleh, bila nasab sabit, boleh jadi wali, mati pun dapat harta pusaka. Jadi macam anak sungguh. Okey. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلِ فَذَكَرْتَ أَلَّا. Aku tanya engkau tadi, adakah satu orang daripada kamu yang bawa ajaran yang sama sebelum daripada Muhammad didakwah kepada Islam?
fazakarta alla, engkau sebut tidak ada. Faqultu law kana ahadun qala hadha alqawl qablahu la qultu rajulun ya'tasi biqawlin qila qablahu. Kalau engkau jawab ya tadi, aku akan kata Muhammad ni bukan bawa ajaran daripada Tuhan, tapi dia tiru ajaran orang sebelum dia. Tapi engkau kata tak, maka tak boleh nak kata dia tiru. So dia bawa satu benda yang baru. Nak kata tiru orang tak boleh, sebab engkau sendiri kata tak ada orang yang bawa ajaran yang sama sebelum ni, sama macam dia. Kemudian dia tanya lagi soalan, wasa'altuka hal kana min abaihi min malik. Aku tanya engkau, ada tak dulu tok nenek dia jadi raja? Fazakarta alla, engkau kata tak, tak ada jadi raja. Qultu law kana min abaihi min malik, qultu rajulun yatlubu mulka abi. Kalau tok nenek dia jadi raja, pernah jadi raja, aku boleh kata dia bawa ajaran ni sebab dia nak balik kerajaan ayah nenek moyang dia. Tapi tak, maka dia tak ada motif tu. Aku tanya kau tadi, pernah tak kau tuduh dia menipu sebelum dia bawa ajaran ni? Engkau kata tidak. Maka aku punya kesimpulan, aku tahu kalau dia tak pernah tipu dalam urusan manusia, takkanlah nak tipu dalam urusan Allah. Mengaku jadi Nabi ni tipu atas nama Allah. Kalau sebelum dia dakwa dia jadi Nabi, dia tak pernah bohong dalam urusan manusia, takkan dia nak bohong dalam urusan Allah? Baik, aku tanya kau tadi, pengikut dia orang miskin ke orang kaya? Kau kata orang miskin. Aku kata itulah pengikut Rasul, itulah pengikut Rasul-Rasul, mereka adalah daripada kalangan yang miskin. Aku tanya kau tadi, mereka bertambah ke berkurang? Kau kata bertambah. Aku katakan begitulah pengikut Rasul, semakin hari semakin bertambah. Aku tanya kau tadi, ada tak salah seorang daripada mereka yang keluar daripada agama setelah masuk ke dalam agama ni kerana marahkan agama? Dia keluar tu sebab marah, jadi murtad. Engkau kata tidak. Aku katakan begitulah urusan iman, bila mana iman itu bersedaging dalam jiwa. Orang yang murtad daripada kalangan orang Islam biasanya tak faham pun Islam. Tak ada ulama Islam yang murtad, tak ada. Yang ada padri murtad, ada. Dia baca Bible, dia kata Bible tak sama dengan Kristian. Apa yang Kristian buat? Dia kata orang Islam yang mengamalkan Kristian. Orang Islam berkhitan, orang Islam tak makan babi, orang Islam pakai hijab. Dalam Bible kan, siapa yang tak pakai hijab, hendaklah dicukur kepalanya sampai botak. Dalam Bible, orang Kristian tak buat, orang Islam yang buat. Tapi akhirnya dia masuk Islam kerana dia membaca Bible. Tapi ulama Islam yang betul-betul prominent, ulama yang dianggap ulama yang faham Quran, yang faham hadis, tidak ada dalam sejarah mereka murtad. Biasa yang murtad ni sebab tak faham. Biasa yang murtad ni sebab marah kat orang Islam, bukan marah kat Islam, marah kat orang Islam. Yang jadi liberal, yang jadi modernis, kebanyakan daripada mereka, mereka marah kepada orang Islam, bukan marah kepada Islam. Saya jumpa dengan 2-3 orang yang berkesan dengan pemikiran liberal. Saya kata pasal apa? Dia kata macam tafsiran ni tafsiran yang jumud. Saya kata ni bukan tafsiran Islam, ni tafsiran Tok Lebai Melayu. Dia kata macam tu lah. Saya ingat ni Islam, sebab bukan semua orang boleh rujuk teks yang asal, bukan semua orang faham bahasa Arab. Jadi bila ada Tok Lebai yang bagi fatwa yang pelik, jadi dia ingat macam ni ke Islam? Nampak lekeh sangat. Dia tak boleh beza mana satu Islam, mana satu orang Islam. Nampak? Maka sebab itu kata Heraklius, mana-mana orang yang memahami agama dengan pemahaman yang betul, dia tidak akan murtad. Kemudian dia kata, aku tanya engkau tadi, adakah dia pernah mungkir janji? Engkau kata tidak. Begitulah Rasul-Rasul, dia tidak memungkir janji. Aku tanya engkau tadi, apa yang dia perintahkan kamu untuk lakukan? Engkau kata dia menyuruh kamu untuk menyembah Allah semata-mata dan tidak melakukan syirik, melarang kamu daripada menyembah berhala, memerintahkan kamu untuk melakukan salat, bercakap benar, menjaga maruah. Jika apa yang kau sebut ini benar, ini Heraklius punya kesimpulan. Dia kata, fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadamayya hatain. Kalaulah apa yang kau cakap tentang Muhammad ini benar, dia akan menguasai kerajaan aku ini.
kata Heraklius, dia akan menguasai kerajaan aku ini. Waqad kuntu a'lamu an waqad kuntu a'lamu annahu kharij lam akun adhunnu annahu minkum. Aku jangka dah dia akan keluar, tetapi aku tidak menyangka dia daripada kalangan kamu. Maksud dia apa? Maksud dia Muhammad ni rasul. Ai. Heraklius ni tahu kat mana? Ha? Heraklius ni dia tahu kat mana? Sebab dia ni Kristian. Heraklius adalah Kristian. Dia membaca kitab Taurat dan Injil. Dia baca kitab Taurat, dia baca kitab Injil. Bila dia baca kitab Taurat dan Injil, maka dia tahu tentang sifat Nabi-Nabi dan sifat Nabi yang terakhir yang Allah Ta'ala akan utus. Dia tahu sifat Nabi-Nabi. Sebab tu dia kata nasab dia macam mana. Abu Sufyan kata nasab dia bagus. Dia kata begitulah nasab Rasul-Rasul. Eh, mana kau tahu pasal Rasul-Rasul? Sebab dia ahli kitab. Dia Kristian. Dia membaca Taurat. Dia membaca Injil. Dia baca kisah Nabi Ibrahim. Dia baca kisah Nabi Isa. Dia baca kisah Nabi Musa. Dia baca kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salam. Semua kisah-kisah Nabi dia telah baca dan dia telah lalu, dan dia tahu kisah sejarahnya. Maka sebab itu bila kata adakah pengikut mereka orang miskin ke orang kaya, dia kata orang miskin. Dia kata begitulah pengikut Rasul. Maksud dia sepanjang sejarah Nabi dan pengikut-pengikut dia, Nabi dan orang-orang yang didakwah, Nabi dan umat, ceritanya sama. Cuma watak dan situasi je beza. Seorang Nabi bawa bawa ajaran, ajak orang masuk ke dalam Islam, ajak orang bertauhid pada Allah, akhirnya dimusuhi, dituduh sebagai pendusta, dituduh sebagai tukang sihir, dihalau keluar. Ceritanya sama. So dia tahu sifat Nabi ni sebab dia membaca Taurat dan dia membaca Injil. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita jangan terkejut. Macam mana orang Yahudi boleh ada kat Madinah? Sedangkan bila kita baca sejarah, Nabi Isa diutuskan dekat Palestin. Sebab tu orang panggil Jesus of Nazareth. Sebab dia lahir di Palestin. Orang Yahudi dekat Palestin. Kerana memang tu negara mereka, Kingdom of David kan, dia orang duduk di situ. Tapi bila masuk zaman Nabi Muhammad, tiba-tiba orang Yahudi boleh ada kat Madinah. Macam mana boleh ada kat Madinah? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Quran, innal ladhina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami datangkan kepada mereka kitab, mereka kenal Nabi Muhammad seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Kita kenal anak kita. Makan kenduri. Beza tempat. Laki belah sini, perempuan belah sini. Kita pun kata kat isteri. Saya kata kat isteri, you pergi makan belah sana, saya makan belah sini. Bawa anak-anak. Tiba-tiba dengar anak. Dengar budak menangis. Kita pun dengar, bukan anak aku. Tak tengok pun. Lengguk dia nangis tu kita tahu, tu anak kita aku kan. Betul? Begitulah ahli kitab. Mereka kenal Nabi Muhammad sebelum daripada Nabi Muhammad diutuskan. Kerana sifat Nabi Muhammad diceritakan dalam Taurat dan Injil. Bukan hanya sifat Nabi Muhammad, dia keluar di mana pun diceritakan. Maka sebab itu orang Yahudi di akhir zaman, mereka turun ke Madinah. Kerana mereka merasakan itulah bumi yang dijanjikan oleh Tuhan. Di mana bumi itu yang akan keluar Muhammad, yang akan keluar Nabi akhir zaman. Cuma bila Nabi itu keluar, mereka menyangka Nabi itu berasal daripada golongan Bani Israel. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala takdirkan daripada Arab. Oleh kerana sifat takabur mereka, mereka tak terima. Maka sebab itu kata Heraklius, laqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Aku tahu dia akan keluar. Walam akun adhunnu annahu minkum. Tapi aku tak sangka dia daripada kalangan kamu, yakni orang Arab. Kerana orang Arab pada masa itu maruah mereka rendah di sisi orang Rom, orang Badui. Tak ada harta, miskin. Jadi insyaAllah kita akan sambung part yang kedua daripada hadis ni untuk kuliah akan datang. Saya buka soalan dulu sebab ni dekat buku satu ni. Ada, kalau ada nak tanya ke ataupun nak kritik saya sebab saya glamour 2-3 hari ni.
Saya tak sangka video saya pasal orang undang-undang tu 100,000 view. Ya. Yeah. Macam mana? Ha. Adakah ayah Nabi Ibrahim kafir ataupun tidak? Ulama berbeza pendapat. Ulama ahli sunnah berbeza pendapat tentang azar tu. Adakah dia ayah Nabi Ibrahim ataupun bukan? Sebahagian ulama ahli sunnah dia kata bukan. Yang tu bukan ayah dia, tapi yang tu ayah saudara dia. Kerana Nabi ni tak boleh lahir daripada keturunan kafir. Tu sebahagian. Sebahagian ulama ahli sunnah dia kata tak, ayah. Ayah sungguh. Kerana dalam Quran clear sebut ayah. Begitu juga dalam hadis clear sebut ayah. Bahkan dalam hadis Nabi Ibrahim bila sampai hari kiamat, dia minta kat Tuhan supaya ayah dia diubah jadi benda lain. Maksudnya dia kata, ya Rab, ayyu khizin hadha ya Rab. Wahai Tuhan, kehinaan apakah ini? Bila orang tengok ayah Nabi Ibrahim tak beriman, Nabi Ibrahim malu. Jadi Allah Ta'ala ubah ayah Nabi Ibrahim menjadi haiwan di hari kiamat. Maka pada masa tu orang tak kenal dah itu ayah Ibrahim. Kalau ayah saudara, tak ayah nak malu. Jadi kita katakan ayah sungguh. Salah ke ayah tak beriman, anak beriman? Tak salah. Tak salah kan? Anak Nabi Nuh pun tak beriman. Isteri Nabi Lut pun tak beriman. Suami kepada isteri Fir'aun pun tak beriman. So iman ni urusan dia urusan Tuhan, bukan urusan kita. Mungkin kadang-kadang kita bagus, ayah kita tak apa nak bagus. Kita dah dakwah tapi tak mau dengar. Nampak macam mana? Kan? Ada orang kata, ala ustaz, tak nak dakwah lah ustaz. Pergi tengok dulu kau punya keluarga. Tengok dulu mak ayah kau. Dah kita dakwah tak mau dengar. Takkan kita nak berhenti dakwah? Nabi pun pak saudara tak mau masuk Islam, dia tak pernah berhenti. Dia tak pernah berhenti dakwah. Dan sahabat pun tak kata, ya Rasulullah tak payahlah nak pergi sampai ke Rom. Pak saudara pun tak masuk Islam. Pak malu eh. Sahabat tak pernah kata. Kerana iman urusan dia bukan urusan kita. Urusan kita menyampaikan syiar dan ajaran. Dia nak terima ke tak nak, terpulang pada dia. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Hadis tu riwayat Muslim. Hadis inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya aku dan ayahku dan ayah kamu dalam neraka. Dia kisah dia ada seorang sahabat. Dia ni masuk Islam, ayah dia kafir. Maka dia tanya kat Nabi, ayahku kat mana? Nabi kata finnar, dalam neraka. Tu dia pun macam sedih lah. Dia tanya pula, wa abaka ya Rasulullah, macam mana ayah kau pula? Nabi kata inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya aku dan ayah kamu dalam neraka. Maka ulama berbeza pendapat tentang status ayah Nabi. Hadis ni sahih riwayat Muslim. Hadis tu sahih. Sebab tu ulama berbeza pendapat. Ada yang kata memang betul ayah Nabi dalam neraka sebab dia kafir. Ayah Nabi dalam neraka berdasarkan hadis ni. Siapa yang kata? Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslim seolah-olah berpandangan begitu. Sebab tu masa dia syarahkan hadis ni, dia kata ini membuktikan kerabat, hubungan kekeluargaan tidak boleh membantu seseorang untuk bebas daripada azab neraka. Imam Nawawi tak komen banyak, dia komen tu je. Dia kata ini membuktikan bahawasanya orang yang kerabat dia beriman tidak akan dapat dibantu kalau dia tak beriman. Dan ini juga pendapat Al-Imam Ar-Ramli yang bermazhab Syafi'i. Dia juga kata ayah Nabi dalam neraka. Tapi sebahagian ulama' yang lain dia kata tak, ayah yang Nabi maksudkan tu bukan ayah betul, ayah saudara. Sebab Nabi ni tak dibela oleh ayah dia, dia dibela oleh ayah saudara dia. Buktinya apa? Waktu Nabi pergi dekat Syam, orang tanya siapa dia ni? Abu Talib kata dia anak aku. Walaupun kisah ni tidak sahih, sebagian ulama' ta'if kan, tapi adalah ruang untuk kata ayah saudara tu ayah. Terutama bila dibela oleh ayah saudara dia. Bela macam anak sungguh. Sebab Abu Talib sayang kat Nabi lebih pada anak-anak sendiri.
Kenapa Nabi buat macam tu? Kenapa Nabi seolah-olah macam nak nak lindungkan hakikat yang sebenar? Ayah dia tak masuk dalam neraka pun, tapi dia kata ayah dia, tapi dimasukkan ayah saudara dia Abu Talib. Sebab Nabi nak kebersamaan, rasa, supaya sahabat tu rasa Nabi pun tak dapat menyelamatkan kerabat dia, apatah lagi aku. Nak redakan kesedihan dia. Nak redakan kesedihan. Jadi Nabi beritahu benda tu. Tapi saya bertanya syekh saya, Syekh Shu'aib Al-Arnaud baru meninggal rahimahullah, moga Allah merahmati dia. Saya tanya dia, Syekh, saya kata, apa pandangan Syekh, Syekh ni ulama hadis, apa pandangan Syekh terhadap hadis inna abi wa abaka finnah? Apakah pandangan Syekh terhadap hadis yang Nabi kata ayahku dan ayah kamu dalam neraka? Syekh kata hadis ni dhaif. Saya kata, dalam Sahih Muslim je. Dia kata la ayu la an ukhatti arwah khairul li min an aqula inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yafham al-Quran. Lebih baik aku mengatakan perawi itu tersilap daripada aku nak kata hadis ni sahih, seolah-olah aku nak kata Nabi tak faham Quran. Kerana Allah Taala sebut clear dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tak akan mengazab satu-satu kaum melainkan kami akan hantar rasul. Ayah Nabi tak terima rasul. Dia tak jumpa rasul. Dia mati sebelum Nabi jadi rasul, dan dia tak jumpa pun Nabi Isa sebelum tu. Ajaran Nabi Ibrahim pun ajaran yang telah dipesongkan. Takkan dia masuk neraka? Dia ahlu fatrah, kata Syekh. Syekh saya lah, dia kata gitu. Jadi setakat ni, tuan-tuan, dalam masalah ni ada dua pendapat. Ada tiga pendapat. Ada yang kata memang betul hadis tu sahih, ayah Nabi memang dalam neraka. Yang kedua, dia takwil, dia kata hadis tu sahih, ayah tu ayah saudara, so ayah Nabi dibebaskan daripada neraka. Yang ketiga, pendapat yang kata hadis tu dhaif, ayah Nabi tak dalam neraka. So ada tiga pendapat. Okey, kesemuanya ahli sunnah. Jangan keluar kau orang daripada ahli sunnah. Wallahu alam. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Saya kena tulis sebab nanti saya lupa lagi. Sebab kita jarang ada kuliah kan. Jadi saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.